kamu duduk depan. Bapak duduk belakang sana. Hah? Ah, duduk depan. Dua. Bapak duduk belakang-belakang kenapa? Nak sembang, nak tidur. Suria. Ada juga. Suria mana ada tidur? Saya bukan suruh kamu kahwin dengan dia. Nak duduk situ ke nak duduk depan sini? Aduh. Situ kamu sembang dua. Duduk. Saya duduk bawah. Ah, lagi bagus. Duduk bawah. Kau duduk sana? Duduk sana pun boleh ke? Kamu kamu kalau cakap duduk sebelah sini. Okey, kita sambung bagaimana untuk menentukan lilitan bulatan. Lilitan maksudnya, okey, lilitan yang mana? Semua ni. Macam mana nak tentukan lilitan bulatan? Okey, saya dah. Ini bila punya nota ni? Oh, ni lama punya ni. Ada lagi? Okey, kita baru menentukan lilitan bulatan yang ini. Ini formula yang saya dah bagikan minggu lepas kan. Untuk mencari lilitan bulatan, nilai pi kita ada 3.142. Okey. Bila kamu nak tentukan bulatan ni, bila kamu nak menentukan lilitan bulatan itu, kamu kena tengok. Pertama sekali, dalam soalan itu diberikan jejari ke diameter. Tengok pada soalan. Belum ada soalan lagi. Faham? Dia bagi jejari ke diameter. Kalau dia bagi jejari, kamu gunakan formula ini. Kalau dia beri diameter, kamu gunakan formula ini. Dan biasanya nilai pi itu diberi. Contohnya pi sama dengan kamu nak guna 3.142 atau kamu nak guna 22/7. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Okay, soalan dia. Contoh. Cari lilitan bulatan yang mempunyai, okey, A. Kita ada diameter, jangan salin, tengok dulu. 14 cm. Pi sama dengan 22/7. Okey, ini contoh. Cari lilitan bulatan yang mempunyai diameter 14 cm. Pi sama dengan 22/7. Okay, cuba kamu tengok. Kamu nak guna formula yang mana satu? Formula yang mana? Cepat sebut formulanya. Formula yang mana? Wih, dah hajur dah. Mana satu nak guna? Tengok yang dah, tengok. Jangan tengok sini. Mana ada? Tengok dalam buku kamu. Cepat. Ah, itu apa? Pi D. Gunakan formula inilah. Pi D. Pi D maksudnya pi kali D. Pi tu nak guna berapa nilai dia? Satu. Hai. Dua. Apa punya dul kamu ni? Kan ada tulis ni. Ni. Pi guna berapa? Tujuh ke apa? 22. Kamu tengok ini. Minta kerti dah. 22/7. Itu nilai pi. Kamu kena gunakan nilai pi yang ini. D dia kamu nak guna mana? 3/3. D itu apa? Diameter. Ambil diameter yang mana? Berapa nilai diameter? 14. Dah bagi dah ni. Jadi nak selesaikan masalah ini. Okey. Lilitan bulatan sama dengan, sebab dia bagi diameter, tulis formula dulu. Pi D. Apa nilai pi? 22/7 darab di 14 cm. So kamu dapat berapa? Menung tak dapat, kira lah. Berapa? 7 kali 1, 7 kali 2. 22 kali 2. 22 kali 2, kira cepat.
44 cm. Macam itulah caranya. Senang ke tadi kah? Mana pernah saya ajar susah? Ada pernah saya ajar susah-susah? Ada. Apa dia? Bab satu tu apa? Dia cakap susah. Bab satu tu apa tajuk dia? Soalan saya. Bab satu tu apa? Ungkapan Al-Jibla. Banyak ungkapan Al-Jibla. Saya pang kamu terus terungkap kat situ. Sangat senang je lah itu. Bulat. Okey. A. Kita tengok B. B. Jejari 11.5 cm. Pi sama dengan 3.142. Yang ni nak guna formula yang mana? Cikgu, pi je. Pi je. Pi apa? 2 pi j. Jadi lilitan bulatan sama dengan 2 pi j. Sama dengan 2 pi dia berapa? Pi dia 1.42. Ha? 3.142. J dia? J dia berapa? 11.5. Okey, kira. Tekanlah kalkulator tu. Tolong je. Tengok, ini kamu kalkulator pun tak? Mana? Berapa? Siti. Ha? 72.66 sentimeter. Dia kalau nak belajar, dia bawa kalkulator tu. Waktu matematik tu bawa lah. Yang tak bawa tu sebab apa? Ha, yang tak bawa sebab apa? Lepas ni siapa tak bawa duduk depan. Ha? Dia kata tak ada cikgu. Tak cari tak adalah. Jari. Boleh? Okey.